Sementara itu, saya dilantik Gubernur Kalimantan Selatan juga melantik Hajah Raudatul Jana sebagai Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kasal Masa Bakti 2022-2027. Sebelum saya lantik Kakak-Kakak sebagai Ketua dan Anggota Pengurus Kuartir Daerah, Ketua dan Anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan Masa Bakti 2022-2027, Sebagaimana tersebut dalam surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 02 dan 03 tahun Di tempat dan hari yang sama usai dilantik sebagai Ketua Mabida Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan oleh Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso, Gubernur Kalsel Sabirinur Nur juga melantik Hajah Raudatul Jannah sebagai Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan masa bakti 2022-2027 sekaligus melantik ketua dan pengurus lembaga keuangan Wartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan. Tri Satya. Demi, Demi kehormatanku. Aku berjanji. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Bersungguh menjalankan kewajibanku. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pelantikan juga disaksikan langsung Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso, Sekretaris Jenderal Kuarnas Gerakan Pramuka Majen TNI Purnawirawan Dr. Bahtiar, para Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Mabida Kalimantan Selatan. Usai dilantik sebagai Ketua Kuarda Kalsel, selanjutnya Hajah Raudatul Jannah juga melantik badan kelengkapan kuarda gerakan pramuka Kalimantan Selatan masa bakti 2022-2027. Pelantikan badan kelengkapan tersebut terdiri dari asisten andalan daerah, dewan kehormatan, pusat pendidikan dan pelatihan daerah, pusat penelitian dan pengembangan daerah, pusat informasi daerah, dewan kerja daerah, dan pramuka peduli. Muhail Banjar TV.